senang untuk kita cakap. Belum kita diuji seperti mana Allah uji sajad. Sesungguhnya rahmah Allah, kasih sayang Allah, keampunan Allah sangat luas. Sama-samalah sahabat-sahabat. Kutuk, mengupat, fitnah, tomah tak selesai masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tajuk pagi ini, lama saya tidak live. Tajuk hari ini, isu sajad. Isu sajad. Saya pagi tadi membaca dalam Aryan Metro. Dan bukan sekadar Aryan Metro. Saya juga dapat klip video kononnya. Beliau melafazkan dengan sumpah sekali untuk keluar agama Islam. Sahabat-sahabat, dan saya tengok juga tidak kurang dalam pada Harian Metro tadi ada komentar-komentar yang keras, ya, marah, ya. Sahabat-sahabat semua dengar dah, kalau boleh dengar tolong say yes, bagi salam balik ke brother, assalamualaikum. Ini penting ni, isu penting lah. Saya tak mau pendam dalam hati saya. Pagi ini saya nak cakap pasal isu sajad. Isu sajad, isu akidah. Sahabat-sahabatku yang dikasih Allah, lagi disayangi Nabi. Semalam saya dapat klip video beliau, satu minit tak silap saya. Dia bersumpah atas nama dia, dan dia bersumpah atas ayah dia, dia nak keluar agama. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat, sebelum saya sentuh isu sajad ni, saya nak bawa beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Kursi. Yang Allah sebut kepada Nabi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah berdosa, walaupun dosa kamu ini telah meliputi langit sekalipun, sebesar gunung sekalipun dosamu, sedalam lautan sekali dosamu, kalau kamu kembali kepada Allah tanpa mensyirikkan aku, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa-dosa kamu. Banyak-banyak hadis sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi. Malah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dalam Al-Quranul Karim banyak menyebutkan tentang keampunan, tentang ampun, dan Allah suka orang bertaubat, Allah mencintai orang-orang bertaubat. Ruang kasih sayang Allah dalam Quran dan hadis sangat luas. Jangan kita terperangkap dengan pujuk rayu syaitan. Kononnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak dapat mengampuni manusia, hamba-hambanya. Ya, kita akan bersilap, kita akan melakukan silap, kita akan melakukan dosa, itu sudah pasti. Tidak ada siapa yang bebas daripada salah dan silap. Tidak ada siapa yang akan bebas daripada dosa dan noda. Dia silir berganti tiap-tiap hari, termasuk yang saya berbicara ini. Sahabat-sahabat, Nabi SAW mendidik para sahabat dengan iman, dengan rasa takwa. Satu bangsa jahiliyah yang berperang-perang karena seekor unta. Satu bangsa Arabia yang berperang-perang, ya, berbunuh-bunuhan karena satu ekor unta. Kabilah-kabilah Arab sebelum datang Nabi Muhammad SAW tidak pernah erti satu padu. Mereka tidak pernah erti apa itu bersatu padu. Mereka tidak tahu apa itu perpaduan. Sebelum datang Nabi SAW, kabilah-kabilah ini berperang sembelih satu sama lain kerana seekor unta telah memasuk kawasan mereka. Namun demikian, bila datang Nabi SAW, dapat berjaya menyatukan semua kabilah-kabilah Arabia di bawah satu kalimah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa rahsianya? Apa rahsianya? Kemudian manusia yang tunggang langgang
manusia yang telah jadikan arak itu sebagai satu perdagangan, arak itu satu eboran, arak itu satu kemestian di bawah di kabilah Kalabiyah Arabia. Bila Nabi SAW datang tarbiyah mereka, mereka sanggup buang arak itu di tengah jalan, sanggup memecahkan pasu-pasu yang mengandungi air arak, mereka sanggup pecahkan sehingga akan banjir jalan-jalan Madinah. Apa rahsianya? Begitu juga kabilah-kabilah Arabia yang mencintai perempuan-perempuan yang memang cantik dan luar biasa, lebih cantik dari orang kita, terpesona kalau kita tengok perempuan Arabia. Tapi bila datang perintah Allah, jangan kamu mendekati zina, mereka lah manusia yang tundukkan mata mereka dan mereka menjaga kemaluan mereka. Apa rahsianya? Saudaraku yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, senang untuk kita cakap. Belum kita diuji seperti mana Allah uji Sajjad. Saya tidak membela Sajjad atas kesilapan-kesilapannya. Cuma bila Sajjad telah meluahkan rasa nak keluar agama, kononnya pendekatan-pendekatan kita membuat dia celaru, membuat dia runcing, pening contohnya. Contoh, dan dalam saya istitabah murtad. Apabila saya diberi peluang untuk istitabah orang-orang murtad, selalunya isunya bukan isu Al-Quran, isunya bukan isu apa kata hadis Nabi SAW, isunya pengalaman-pengalaman pahit dengan orang Islam. Itu yang menyebabkan segelintir orang dia jauh hati dengan Islam. Apakah ini perangai orang Islam? Saya tak mau bawa sajalah diri saya sendirilah. Pengalaman-pengalaman saya dengan orang Islam ini banyak kali mengecewakan saya. Bukan setakat mengecewakan, dahlah tamu tolong, usah dakwah tak apa. Tapi tambah pula fitnah-fitnah, tambah pula tomaan-tomaan yang tidak benar dalam perjuangan. Wahal orang Islam patut tolong saya. Walau ada segelintir tulis dalam YouTube, tulis dalam Facebook, kata macam-macam kat saya. Ini juga saya manusia. Kita dah buat kerja free, kita dah buat kerja percuma, buat kebajikan, buat dakwah. Ada orang dah mengata, yang mengata ni bukan orang, bukan Islam. Yang dah kata ni orang Islam. Pastinya hati sebagai manusia akan terkilan dengan perangai orang tu. Apatah lagi saudara Sajjad ini. Ya, dia ada banyak kesilapannya. Kesilapannya, dia ada isu sampai pergi Mekah pun masuk kawasan perempuan. Kita semua tahu peribahasa Melayu sangat mengajar kita, melentur buluh biar dari alurnya atau rumbungnya. Ini peribahasa Melayu. Dalam peribahasa Tamil, anjila tertana ambil tertemliadalah. Isi dari umur 5 tahun kita kena bentuk, bukan umur 50 tahun dalam bahasa Tamil. Ya, anjilai waliyadi ambil waliyama. Ini dalam bahasa Tamil. Sedikit sebanyaklah saya dah belajar ni kan. Sahabat-sahabat, kembali pada firman Allah, kembali pada hadis Nabi. Agama Islam agama rahmah, agama kasih sayang. Ya, saya benar, saya faham, hatta dalam hukuman keras Islam pun ada rahmahnya. Tapi bila satu manusia telah meluahkan perasaan hendak murtad, apakah kita nak bawa pendekatan keras menghina dia, mencacinya? Lagi keraslah hati dia. Psikologi manusia, bila kita marah satu orang, dia bukan bertambah lembut hatinya. Bukan semua orang macam tu. Majority, bila kita marah orang, dia respon dia tak positif. Saya seorang majikan, saya tahu. Bila nada saya marah, staff-staff saya, wajah mereka berubah. Semangat mereka turun. Tapi bila saya kata dengan cara elok, brother, sister, ini kena buat macam ni, sister. Dengan ada perubahan, bukan ketara-tara perubahan. Saya tidak menafikan kita kena hukum orang, ya. Kita ada kes-kes macam tu. Itu juga membawa perubahan. Tapi janganlah memutuskan satu orang. Janganlah cepat mensimpulkan orang. Oh, dia ni jahat, dia ni teruk. Dek kerana satu kesilapan kita telah rumuskan. Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan pencipta langit dan bumi, berkali-kali memaafkan kita, tahu tak?
Kalau Allah pilih untuk tidak memaafkan kita, tidak ada satu manusia di bumi ini akan selamat. Mungkin di luar nampak cantik, handsome, bagus, nampak alim, wara, tapi hati belum tentu lagi. Penyakit hati, ria, dengki, hasad. Allah, saya tidaklah 100% membela Sajjad. Ya, dia ada banyak kesilapan-kesilapan yang mengguris Islam. Tetapi bila dia telah melafazkan kalimat untuk keluar agama, maka kita tak boleh kata, ah, keluarlah. Tak, kita kena cari jalan. Satu jalan penyelesaian yang baik. Kekalkan agama kamu. Kita carilah. Tidak. Kita belajar agama melalui entah apalah. Mungkin dia belajar agama mengikut tok guru masing-masing. Tok guru pun ada hangin. Sama lah, saya dapat kita terus terang bila semua guru-guru, tok guru-guru agama masing-masing daripada angin mereka. Macam mana mereka pergi belajar? Kadang-kadang tok guru tak salah. Anak murid yang belajar dari tok guru ni yang melampau. Suka menghukum orang. Kita baru nak belajar sunnah. Kita pun tak tahu sunnah apa dia sunnah. Tiba-tiba mai hantam kita. Hang ikut bida'ah. Hang buat bida'ah. Ada golongan macam tu. Bukan saya tak tahu. Sampai satu tahap, saya nak bawa kebencian pada Rasulullah kena golongan itu. Baik pula satu golongan. Oh, kami kena ikut sunnah wa jamaah. Ya, kita ikut cara macam mana? Hukum orang? Mengapi-apikan permusuhan antara saudara, sesama saudara Islam? Itukah sunnah wa jamaah? Ha? Tak kenai akal budi orang pitulih. Oh, dia Wahabi. Macam tu kah? Tak mai bincang, tak mai semang dengan saya sifat-sifat Allah, sifat 20, tak semang dengan saya isu-isu rububiyah. Oh, Wahabi. Apa ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat. Kenal Allah, cinta Allah, rindu Allah, takut Allah. Ingat dah sahabat-sahabat, saya mula mukadimah saya tadi, sharing saya, kenapa mereka yang dulu berperang, bermusuh-musuhan, minum arak, main perempuan, rasuah, tiba-tiba mereka menjadi insan-insan yang digeruni syaitan, disegani oleh malaikat. Umar Al-Khattab, Abu Zal Al-Ghifari, Abu Bakar As-Siddiq, ramai sahabat. Dulu teluk Umar, syaitan. Tidak gentar dengan Umar, tapi syaitan bila jumpa Umar dia gostan. Kenapa? Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, jangan terperangkap dalam tipu daya syaitan. Sesungguhnya rahmah Allah, kasih sayang Allah, keampunan Allah sangat luas. Seorang pemuda yang telah membunuh 99 orang, dia pergi jumpa satu tok guru yang tok guru itu ditanya oleh pemuda itu, ya, ada peluang tak aku nak bertaubat dan Allah ampun yang jahil itu. Tok guru itu yang jahil kasih sayang Tuhan, jahil tentang Allah, dia kata tak ada harapan. Last kali pemuda kata, aku cukupkan, aku genapkan, dibunuhnya. Namun hatinya Allah Subhanahu Wa Taala, hati pemuda itu masih nak cari rahmat Allah, cari peluang pelepasan, salvation. Dia jumpa dengan seorang tok guru yang diberi ikhmah, yang diberi hidayah, diberi taufik. Dia kata, ya, kamu ada harapan untuk berkembali, diterima Allah. Kamu keluarlah dari tempat ini, kamu keluarlah dari kota ini, kamu pergilah ke tempat orang baik-baik. Dalam perjalanan, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah lagi disayangi Nabi, ditakdirkan dia mati. Ditakdirkan dia mati. Dan tengoklah saya punya ini cermin mata. Dia di sini, orang tempat. Dia di sini, dia di tempat yang dia kena hijrah untuk orang baik-baik, untuk dia semoga taubat dia terima. Dalam perjalanan dia sudah mati. Dia dengan kawasan yang asalnya. Datang malaikat, datang dua malaikat untuk ambil dia. Satu nak bawa ke syurga, satu nak bawa ke neraka. Yang syurga kata, nak bawa ke syurga kata, dia nak taubat dah, Allah akan terima. Tak. Satu malaikat kata, tak. Dia ada telah membunuh 100 orang. Dia banyak dosa. Apatah lagi dia juga dekat dengan kawasan orang jahat. Mereka balik. Mereka kata, jom kita jumpa Allah. Mereka jumpa Allah. Allah kata, kalau dia itu dekat dengan orang baik,
bawalah dia ke syurga. Ketika mereka turun dengan izin Allah, pemuda yang nak taubat, yang bunuh 100 orang tu, yang nak bertaubat, dia berada dekat dengan orang baik. Ini kuasa taubat, ini kuasa kesal. So saya punya pendekatan pertama dengan sama ada diri kita, sama ada saudara Sajjad, sama ada kepada umat, pendekatan kita adalah ilmu, pendekatan kita tarbiyah, pendekatan kita pendidikan yang ada roh. Belajar agama, berapa ramai orang belajar agama? Saya tengok tadi komen satu orang belajar agama, college agama di Sabah, dia kutuk saya. Dia kata saudara pun keliru, dia kata saya keliru. Itukah agama? Itukah as-sunnah wa jamaah? Itukah sunnah Nabi? Dia kutuk saya dalam medan hati. Dia kata saya keliru. Orang agama. Saya tak belajar orang agama di universiti ataupun di madrasah. Tapi dia belajar. Tapi tengok jawapan dia. Itukah orang agama? Busuk hati dia. Orang agama inilah yang menyebabkan kita jauh dari agama Islam. Cuma belajarlah daripada orang lain juga lah. Pendekatan-pendekatan yang tidak ada rahmah. Ini saya nak beritahu terus terang. Jakim tolong dengar juga. Jakim pun dengar. Semua jabatan agama Islam tolong dengar. Minta maaf saya nak cakap. Kadang-kadang saya dah dapat feedback-feedback. Tapi saya pertahankan jabatan agama Islam. Sampai hari ini saya pertahankan agama, jabatan agama Islam. Sama-samalah sahabat-sahabat. Kutuk, mengupat, fitnah, tomah tak selesai masalah. Kita ada banyak kerja nak buat. Saya terpanggil untuk menjawab isu Sajjad sebab saya ada iman. Sajjad bukan adik-beradik saya. Saya boleh kata lantak pilah, peduli apa. Sajjad bukan bangsa aku. Saya India. Tapi tidak, iman tidak mengenal bangsa. Iman tidak mengenal warna kulit. Iman tidak mengenal bahasa dan tidak juga mengenal apa latar belakang. Bila ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita bersaudara. Innamal mu'minu la ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullah. Sesungguhnya saudara muslim itu bersaudara. Bertakwalah. Kalau berselisih paham, satukan. Cari pendekatan. Kita ada banyak. Kita ada banyak isu yang boleh kita satu. Kenapa pilih satu yang ranting untuk kita berpecah? Kita ada banyak isu yang kita boleh bersatu padu. Satu padu bersama-sama kita sesama Muslim. Ada banyak isu kita boleh bersama dengan rakan-rakan non-Muslim. Ada banyak isu. Kenapa bawa isu-isu remeh-temeh? Hari ini umat Islam berpecah bukan isu prinsip. Isu remeh-temeh. Tengok syaitan. Syaitan berjaya tak? Syaitan telah berjaya. Dan kita bagi peluang syaitan heret kita ke neraka jahanam. Wahai Allah, bagi peluang kita ikut Nabi masuk syurga. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi. Ada apa-apa komen, tolong tulis. Dan saya nampak ada satu sahabat bagi komen. Saya nak baca sahabat itu. Amirul Amin, sahabat kita. Sahabat Amirul Amin kata, sebelum ini dia cabar Allah untuk bagi bala pada dia di depan Kaabah. Kalau dia salah seperti mana musyrikun pernah buat, tidak ada satu bala yang lebih besar dari Allah menutup pintu hati dan menghapuskan keimanan dan hati, namun mereka buta. Bagi mereka bala itu hanya dalam bentuk bumi terbelah di mana kilat dan dapat sikit. Betul saudara Amirul, saya tidak menafikan. Itu adalah benar, bila ada cabar takat macam itu Allah nak tunjuk. Namun demikian, kita ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ada peluang untuk mengajar, berdakwah, berislah. Kita teruskan. Nabi Nuh AS berdakwah bukan satu hari dua hari. Nabi Nuh AS berdakwah 950 tahun siang dan malam. Kita nak compare dengan itu, kita malu saudara. Saya cakap terus terang saudara Amirul Amin, walaupun saya dalam dunia 30 tahun dunia dakwah, saya masih anggap saya masih 3 tahun.
masih jauh perjalanan, masih banyak tak buat. Mungkin dalam 100%, mungkin saya sudah buat, mungkin 1%, 1% mungkin. Ya, 1% itu memang ada. Tapi nak capai 90% seperti mana pelajar-pelajar SPM mengidamkan fizik, mata pelajaran fizik dapat 90, saya belum capai lagi. Saya tak boleh dabik dada mengatakan saya telah berjaya dalam dunia dakwah. Tidak tu, sahabat-sahabat, saya masih dari 100 ini mungkin 1%, 2% tu ada. InsyaAllah tak, bukan kata tak ada, dah buat, cuma masih jauh perjalanan. Cukuplah sahabat-sahabatku yang dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi. Ini luahan hati saya. Saya mungkin silap, saya mungkin benar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan iman kita, kita kekalkan kasih sayang kita kepada Allah. Allah ampun kita, ya sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, dan keluarkan kita dari ujian COVID ini yang semakin buat orang semua trauma. Ya, saya sendiri trauma sahabat-sahabat dengan ujian COVID, sebab saya duk keluar jumpa orang nak buat kabar jangan, kadang-kadang saya pun takut apa mai bila manalah tu wira nak main hinggap. Wa'udzubillah min zalik. Doa untuk brother sehat, panjang umur, boleh sampaikan dakwah, boleh sampaikan Islam, boleh sampaikan kebajikan. Sudah pastilah saya tidak boleh menandingi sahabat saya yang seorang hebat tu, Ustaz Ibnu, masya-Allah tabarakallah. Kita doakan beliau, beliau banyak berjasa kepada ummah. Kita doakan Ustaz Ibnu, kita doakan pendakwa-pendakwa lain yang sama hebat. Kita doakan tokoh-tokoh ulama kita, kita doakan mufti-mufti kita, Saibu Sama'a. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Kita doakan untuk semua YB-YB kita. Bukan senang, sahabat-sahabat yang ku dikasihi Allah, lagi disayangi Nabi. Bukan senang nak menjawab jawatan amanah seperti pemimpin YB, mufti-mufti, pengarah-pengarah jabatan agama Islam. Bukan senang. Cerita yang netizen ni pun senang cakap, oh dia tak buat kerja, dia tak ngerti. Ini senang kita cakap, pi duduk di kursi dia, pegang jawatan dia, dia tahu. Saya Allah Ta'ala memberikan peluang untuk pimpin kluster dakwah non-muslim dan juga saudara baru Yadim. Saya tahu, saya mula merasa berat. Walaupun gerak kerja saya sudah sampai ke tawak 4 dan doakan akan masuk tahap kelima. Tahap kelima tu action. Doakan dalam satu bulan saya dah buat 4 gerak kerja. Ini saya nak bagi tahu sebab saya dilantik dalam amanah ini. Walaupun tidak ada gaji, tidak ada allow, saya kena bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang dalam kluster Yadim, saya ketua kluster. Saya telah buat 4 gerak kerja bersama dengan timbalan saya, Datuk Asbullah dari Perkim. InsyaAllah, doakan untuk rakyat Malaysia, doakan untuk ummah, doakan untuk sajat. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati beliau dan kembali. Dan saya nak ulang, saya sudi nak jumpa saudara sajat di mana-mana di Malaysia. Bagitahulah, saya nak jumpa dia, nak bercoleteh dengan dia, nak bersembang dengan dia. Saya nak tahu apa isi hati dia sampai nak keluar agama Islam. Nah, sekurang-kurangnya tinggallah dalam agama Islam, sekurang-kurangnya. Yang lain tu kita bincang besok. Yang isu nak jadi perempuan kah, nak jadi lelaki kah, itu esok kita bincang. Hari ini kita bincang pasal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Doakan brother. Ya, ada sign marah pula. Tak apalah, biasalah. Kita tak boleh minta 10 dalam 10 orang semua suka kita. Ada orang akan benci kita, ada orang akan sayang kita, ada orang akan rindu kita, ada orang akan macam-macam lah. Ya, macam lidah kita ada 5 deria rasa: masin, pahit, manis, masam. Apa lagi? Pahit, manis, masam, apa? Lagi dua ni apa? Masam, masin, pahit. Ini semua adalah rasa-rasa. Baru rasa makan tu sedap. Kalau asin manis saja dapat kencing manis. Kalau asin masin saja kena darah tinggi. Nanti campur-campurlah sahabatku. Ni nak masuk kerja ni dah ada depan pejabat daripada pukul 7:30 ni. InsyaAllah sahabat-sahabatku, sama-sama kita doa Allah memberi taufik dan hidayah untuk diri kita terutama sekali, dan kepada rakan kita yang saudara kita sajat, dan seluruh muslimin dan muslimat diberikan taufik dan hidayah bertab bersama-sama dengan rakan-rakan kita non muslim diberikan kefahaman tentang agama Islam. Jazakallah khair jazak. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr. سَلَّلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
demi masa manusia ini dalam kerugian, melainkan yang beriman dan beramal saleh dan berpesan-pesan atas kebenaran dan berpesan-pesan atas kesabaran. Assalamualaikum. Selamat pagi.